Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gensoft Channel. Masih seputar kode igniter REST API. Video ini merupakan lanjutan dari bagian yang ke-10 tentang user login. Tapi kali ini verifikasi login akan saya tambahi dengan device ID, password yang dienkripsi, dan username. Kenapa harus dienkripsi? Ya, karena jika tidak dienkripsi, password akan terlihat jelas di MySQL. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe-nya. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Oke, begitu saya buka database-nya, saya langsung tahu password-nya. Password inilah yang akan saya enkripsi dengan MD5. Saya langsung update saja dengan menggunakan query. Ya, ini password sudah menjadi format MD5. Saya akan mencoba menjalankan lagi aplikasinya. Nah, setelah kita ganti dengan format MD5, sekarang sudah tidak bisa login lagi. Oke, kita akan membuat kelas baru dengan nama enkripsi. Ini dia, kita kasih nama enkripsi, encryption. Sekarang kita akan panggil kelas deskripsinya di login activity. Yuk, kita coba jalankan lagi aplikasinya. Oke, berhasil login. Nah, sekarang saya akan menambahkan variabel device ID-nya. Tapi sebelumnya, saya akan menambahkan satu field di database. Saya kasih nama dengan device ID. Sekarang saya akan melakukan perintah untuk mengambil device ID. Ini dia perintahnya.
kita jalankan lagi. Nah, data device ID ini akan saya update ke field database. Sekarang saya akan tambahi variabel device ID di kelas user. Ambil data device ID di database. Oke, sekarang saya akan masukkan ke condition if. Logikanya, jika device ID antara aplikasi dan database sesuai, maka selanjutnya password akan dicek. Jika sudah sesuai, maka login akan berhasil. Jika tidak, akan tampil pesan kesalahan bahwa perangkat kamu belum terdaftar. Langsung saya akan coba jalankan ke emulator yang pertama. Oke, berhasil. Berarti device ID, username, dan password MD5 sudah sesuai. Sekarang saya akan coba di emulator yang kedua. Nah, perangkat Anda belum terdaftar. Sebagai pelengkap, jika device ID belum terdaftar, aplikasi akan membuka form sign up activity. Oke, itu dia verifikasi password dengan menggunakan 3 variabel. Username, device ID, dan password MD5. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.